Halo semua. Ketemu lagi di tutorial gradient gouache. Kali ini kita akan ngewarnain halaman yang ini. Seperti biasa, siap-siapin peralatannya. Of course, ada kuas. Di sini aku pakai mostly bumeja. Ada yang filbert, ada yang brown, terus tissue or towel, anything, air kobokan, palet, kertas coret-coret, sama paint. Gouache paint, of course. So, untuk artwork yang ini, aku mau yang di bagian tengah sini nanti terang dan semakin keluar itu semakin gelap warnanya. Untuk warna pertama kita pakai warna kuning, dan ini untuk awalnya kita pakai teksturnya kira-kira dengan konsistensi kayak watercolor. Nah, di sini udah ada yang kering, biasanya aku kayak langsung tumpuk-tumpuk aja, aku malas kayak bersih-bersihin palet. Nah, terus warna kuningnya dicairin sampai teksturnya konsistensinya kayak watercolor, jadi tipis aja. Nah, di sini aku mau mulai pakai kuas yang agak gede. Aku pakai yang filbert bumeja nomor 12 paling gede ya. Nah, supaya langsung kayak keisi semua. Jadi kalau memang areanya gede, kita pakai kuasnya agak gede juga. Dan ini aku cairin seperti yang tadi aku bilang, cairin sampai kayak watercolor ya, kayak runny gitu. Nah, kita mau lift di bagian paling tengah itu terang sendiri. Jadi aku start dari bagian sini kuning, dan nanti makin ke tengah itu makin hilang warnanya. Nah, untuk bikin bagian tengahnya itu lighter, kita ilangin warnanya di kuas, terus pakai air doang kita blend ke dalam. Jadi nggak usah pakai cat lagi, cukup air doang di blend ke dalam, ratain semuanya. Nah, sekarang kita gelapin dikit bagian luarnya, jadi kuningnya lebih pekat lagi. Jadi pokoknya dari luar ke dalam itu makin terang. Nah, di bagian sini itu aku kayak basahin lagi, terus aku hapus lift warnanya pakai tisu karena aku mau itu sebelah situ juga terang, jadi kayak gerbang-gerbang gitu ceritanya. Bagian sini terang, bagian tengah juga terang. Nah, sekarang kita mau pakai warna putih campurin sama warna kuningnya. Terus aku ambil warna ochre juga, jadi yellow ochre, warna yang agak coklatan gitu. Kalian bisa mix kuning, yellow yang pertama tadi sama ochre, sama tambahin warna putihnya sedikit. Nah, di bagian bawahnya itu aja. Jadi aku tadi keluarin dua colekan warna putih pakai A1 aja. Jangan lupa di swatch. Ini dipakai untuk layer yang paling dekat sama bagian tengah. Jadi kan di situ sketsanya aku bikin kayak ada gerbang yang kayak berlayer-layer gitu kan. Ini layer pertamanya pakai warna yang ini. Jangan lupa tambah-tambahin putih juga. Untuk layer kedua, ini aku banyakin warna yellow ochre sama yellownya. Jadi putihnya nggak terlalu sebanyak tadi. Dilanjutin sampai ngisi layer kedua. Oke, next aku pakai burnt sienna. Jadi burnt sienna ini kalau kalian tahu itu warna coklat yang agak kemerahan. Pakai dikit aja dan dicampur-campurin ke warna-warna yang tadi. Udah ada ochre, ada yellow, ada white. Campurin burnt siennanya dikit. Nah, di sini aku mau tunjukin sebagian bagian sini ada aksen warna yang sudah campur burnt sienna itu juga, dan ini bisa dipakein kayak efek wet on wet atau teknik wet on wet, jadi mirip kayak watercolor. Jadi kan warna yang tadi yang layer kedua itu masih basah, kita bisa kok langsung kayak blend kayak gini, nanti dia akan ngeblend gitu ke warna layer kedua.
dekatnya layer ketiga itu aku kasih sama warna yang terakhir yang ada burnt sienna-nya. Jadi kayak seolah menggelap gitu. Kalian bisa aplikasinya kayak gini ya, kayak tap 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 gitu. Jadi kayak seolah nanti lebih kayak abstrak aja dikit gitu. Di bagian sini aku aplikasiin warna yang di layer pertama tadi. Aku ketinggalan kayaknya tadi, nggak dikasih. Jadi sini layer pertama warnanya, terus udah aplikasiin aja. Terus lanjut nanti layer kedua dan layer ketiga yang sama. Oke, lanjut ini aku mau pakai warna biru. Birunya lebih kayak Prussian blue kalau kalian punya. Kira-kira kayak gitu, biru-biru gelap. Jadi jangan biru yang terang ya. Terus aku mau campurin pakai warna ini olive green. Atau kalau misalnya kalian biasa lebih umum sih kalau di merek lain ya ada sap green gitu sih warna, nama warnanya. Campurin sama biru yang tadi. Aku mau create warna hijau tua, hijau gelap. Terus ditambah putih dikit. Jadi warnanya nanti agak kayak madi pakai lumut gitu. Hijau-hijau lumut. Aplikasiin di kayak bagian pilarnya sini, terus lanjutin sampai ke atas-atas, pokoknya makin keluar nanti warnanya akan semakin gelap. Sekarang kita mau campurin warna kuning sama putih sampai bikin warna yang mirip kayak warna tengah itu, warna kuning yang paling terang. Jadi bikin campuran warnanya banyakkan putih daripada kuningnya, jadi mirip sama yang di tengah ini. Dan kita masukin ke warna yang layer pertama, terus kayak di tap-tap gitu. Jadi ini seolah-olah nanti kayak hutan atau kayak semak-semak gitulah ya kesannya. Jadi totol-totol-totol gitu, agak nggak beraturan dari dalam ke luar posisinya kayak gitu. Oke, sekarang kita mau bikin warna yang paling gelap, jadi paling luar layernya nanti. Ini campuran warna biru, hijau, olive green yang tadi, dan campurin warna hitam sedikit. Jadi benar-benar dark dan gelap banget. Ini gunanya nanti mau kita pakai untuk fokusin lukisannya dari tengah. Jadi langsung aja disapuin warnanya hijau gelap banget. Gerakannya ngikutin atau polanya ngikutin sketsa yang udah ada di buku gradiennya ya. Jadi kayak ada semak-semaknya gitu, bentuk daun-daun agak gak peraturan. Sekarang aku mau pakai kuas yang lebih kecil. Di sini aku pakai kuas merek Kum. Ini synthetic brush, dia lebih kecil.
Nah, ini di bagian sini yang gelap-gelap, kalian bisa tambah-tambahin kayak sulur, semak-semak, daun-daun, pokoknya turun ke bagian yang warna hijau tadi. Sekarang kita mau bikin warna kayak kuning yang dicampur tadi sama burnt sienna. Masih ingat kan ya, ini karena aku udah kehabisan jadi aku bikin lagi. Jadi campur yellow ochre, yellow, white, and a little bit of burnt sienna. Jadi warnanya mirip kayak yang terakhir ini. Terus dimasukin ke warna hijau gelap yang paling luar. Jadi seolah-olah kayak warna hijau gelapnya itu semak-semaknya dia kayak ada celahnya gitu kan, jadi belakangnya kelihatan kayak gitu. Jadi langsung kayak ditotol-totol seolah-olah ada cahayanya, terus bisa dibikin kayak sulur-sulur juga. Sekarang kita mewarnai bagian bawah sini. Sebenarnya warnanya sama aja ya, cuman tiga warna itu tadi, yellow, yellow ochre, burnt sienna ya, dicampur-campur. Terus kita sambungin aja ceritanya sama kayak layer kedua. Oke, sekarang kita mau bikin warna yang di bawah. Sama ya, bikin kayak warna hijau yang paling gelap kayak di atas. Diulang aja cara bikin warnanya. Tadi pakai olive green and then blue and then a little bit of black. And then udah langsung diwarnain aja di bagian bawah. Jadi ikutin aja sketsanya. Jadi dari bagian luar ke bagian tengah. Di bagian sini aku lupa kasih, maafkan. Tapi ini ikutin aja warna-warna yang tadi. Cuman agak lebih light, jadi lebih banyak putihnya kayak yang layer pertama ya. Oke, ini part yang paling menyenangkan menurut aku. Jadi ini saatnya kita masukin tiap layer ke layer sebelahnya. Jadi start dari sini, layer yang kedua ya, kita masukin aja. Jadi warna yang layer kedua ini dimasukin ke warna yang hijau yang layer ketiga. Jadi pakai pattern juga masih tap gitu aja ya, kayak gini. Dan kalian juga bisa tambahin sulur-sulur, daun-daun yang lebih jelas bentuknya. Jadi nggak cuma tap yang agak abstrak gitu, tapi bisa yang lebih jelas kayak gini. Jadi dibentuk. Dan kita bisa pakai warna yang layer kedua, yang lebih banyak burnt sienna-nya tadi, masukin ke warna yang paling gelap bagian luar. Ulangin aja konsepnya sama, pokoknya warna yang di sebelahnya masuk ke warna sebelahnya. Jadi yang warna layer kedua masuk ke layer ketiga, kayak gitu ya. Pokoknya apa yang bersinggungan deh warnanya, layernya, itu kalian tinggal atur dan tambahin sulur-sulur, mau bentuk apapun, boleh daun-daun. Oke. Ketika kayak udah kayak gini, langsung kita mau bikin warnain orangnya. Ini aku bikin banyakan warna putih dan dicampur sama sama yellow ochre sih. Jadi warnanya nanti akan sama-sama semua, nuansanya akan sama, nggak ada yang terlalu kontras gitu. Kita mau bikin warnanya bener-bener ochre muda banget. Jadi ochre-nya dikit, putihnya banyak. Terus aku tambahin di sini, aku ada warna yang udah kering, warna ungu. Aku campurin dikit banget di warna yang tadi biar agak netral dikit, jadi nggak terlalu yellow banget. Oke,
kita pakai warna yang tadi buat ngewarnain badan sepedanya. Oke, kita bikin warna selanjutnya. Jadi di sini aku bikin warnanya agak campur sedikit sama warna yang tadi aja diambil. Yang buat sepeda tadi, warnanya diambil terus dicampurin sama putih sama hitam dikit yang abu-abu light gitu. Nah, ini aku mau pakein untuk warna baju yang atas. Jadi ceritanya memang warnanya bajunya putih sebenarnya, cuman karena kena cahaya-cahaya dari sekitarnya jadi agak kekuningan sedikit. Kalau udah kita tambahin pakai warna hitam. Hitam ini nanti mau dipakai buat warna-warna di bagian sepeda yang lain. Campurin aja sedikit sama warna yang tadi udah dipakai. Jadi kayak hitamnya enggak pekat-pekat amat. Dan pakai warna hitam yang lebih pekat lagi buat ngewarnain bagian sepeda yang lain yang lebih gelap. Sekarang kita mau bikin warna roknya. Aku mau pakein banyak warna yellow ochre sama putih. Jadi kayak yellow ochre muda. Jadi biasanya kalau pakai watercolor aku selalu bilang jangan diusak-usak. Tapi kalau gouache aku ngerasain banyak kesulitan untuk ngeratain warnanya. Apalagi kalau kita campurin warna beberapa terus belum rata waktu aplikasi kertas, itu akhirnya harus diusak-usak. Dan itu menurutku memang nggak apa-apa, cuman mesti hati-hati ya sama kuasnya. Jadi jangan sampai ketekan terus diusak-usak, sayang banget kuasnya. Jadi untuk gelapin warnanya aku kasih warna hitam dikit banget, terus kayak diseling-seling kayak gini, jadi ada yang gelap terang, gelap terang. Terus bagian bawah itu aku memang leave kayak tetap warna putih, nah, itu nanti kayak paling terangnya gitu. Warna shading roknya tadi aku pakai dikit juga untuk ngegelapin atau bikin shading di area baju. Jadi kasih di bawah rambut, di garis-garis yang udah ada ya, untuk mempertegas garis-garis, terus kayak shading-shading gitu. Dan banyakin airnya, jadi jangan terlalu pekat, untuk supaya kayak agak transparan dikit gitu. Untuk warna kulit, warnanya tetap warna yang tadi-tadi aja, kuning, yellow ochre, putih. Cuman di sini aku kasih pink sedikit supaya warna kulitnya agak kelihatan lebih healthy gitu. Oke, jadi intinya kita cuman butuh kayak nge-layer lagi. Jadi pakai warna yang lebih gelap lagi, warna yang sama, cuman banyakin pigmennya, jangan terlalu banyak air, terus diulang-ulang aja di area yang sama supaya lebih berdimensi. Lanjut untuk rambut, aku pakai warna banyak burnt sienna sama yellow ochre, terus langsung diaplikasiin di warna yang di rambut yang sebelah kanan, terus nanti di sebelah kirinya warna hitam kita blend semuanya jadi satu.
roknya juga sama, jadi ulangin, jadi tambahin warna hitamnya dikit dari campuran warna yang tadi untuk ngegelapin area yang paling gelap. Jadi kayak gini, di bagian sini aku gelap-gelapin lagi, terus kayak di blend-blend. Oke, sekarang kita mau pakai warna putih ini buat nge-highlight bagian-bagian pinggir area gambar ceweknya. Putihnya dicampurin dulu sama kuning, jadi benar-benar putih banget. Jadi kuningnya very light. Jadi kayak samain warna, kayak warna kuning yang paling tengah itu cahayanya. Terus taruh di highlight-highlight atau bagian pinggir yang bersinggungan sama cahayanya di yang di tengah situ. Dan kalian bisa aplikasiin di semua area objek. Last part, ini aku kayak blend-blendin lagi warna roknya. Jadi kalau ngeblend pakai gouache memang kayak harus back and forth, habis ke atas, di blend lagi ke bawah, blend ke atas, blend lagi ke bawah. Dan ini lukisan kita udah selesai, saatnya peel off the masking tape.